Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supang Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara memasang peralit dan sekalian tali alitnya, guys. Ini peralit kita buka. Nah, ini yang lamanya. Sekarang kita ganti peralit yang barunya. Peralit yang baru kita cari dulu lalu kita pasang. Nah, tinggal kita masukkan. Tinggal masukkan aja, guys. Setelah masuk, ya. Akan pasang tali alitnya sekalian, kita ganti sekalian kita biar dan ini dipasang kelambu. Pasang kelambu, kita pasang tali alit, dipasang kelambu. Iyalah, kan jadi irit ya pasang kelambu. Kita ganti, guys, kita putus dulu tali alit. Kalau dipasang kita kelambu awet ya. Kita congkel dulu, kita ambil tali ya. Setelah kita congkel, kita putus dan akan kita ganti talinya, guys. Sehari berapa liter? Cara mengganti tali alit jingso kecil dan per alitnya, guys. Untuk memasukkan tali alit, karena ujungnya masih buyar, jadi kita slow-mo dulu, guys, biar bisa tidak buyar. Kita pakai api korek, jadi biar ujungnya tidak buyar, biar rapi, biar mudah masuk ke dalam roll alitnya. Lalu kita masukkan, dan setelah kita masukkan ujungnya, kita ini masih kurang, guys, masih buyar, jadi kita panasi lagi. Nah, setelah itu kita masukkan talinya, kita masukkan, kita congkel, baru bisa kita ikat ujungnya, guys. Kita ikat ujungnya lalu bisa kita tarik, lalu kita akan pasang, guys. Setelah kita kita ikat ujungnya, bisa kita pasang pada kap alitnya, guys. Ada enggak jatahnya? Lalu kita pasang rollnya. Setelah pemasangan selesai, bisa kita pasang gagang tali alengkolnya, guys. Hey.
pasang tarian engkelnya. Dan kita ikat ujungnya di bundel seperti ini, guys. Lalu kita putar-putar. Kita gulung memutar ke arah jarum jam. Setelah kita putar selesai, oke, sudah selesai, engkol sudah normal. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.